Halo, sekarang saya masih ada di penginapan di Jogja, tepatnya di sekitar Jombor, di namanya Hotel Borobudur. Hotelnya enak, harganya murah, Rp170.000 semalam. Sekarang rencana jam 6 sudah di Terminal Jombor, cari bis menuju Temanggung. Entah, mudah-mudahan ada yang langsung bisa ke Temanggung atau harus ngeteng dulu ke Magelang. Yang jelas cabut aja. Oke, semoga berhasil. Kita akan mendaki Gunung Sumbing via Banaran, Jawa Timur. Mantap. Sekarang sudah ada di Temanggung di SPBU dekat terminal sih, tepatnya terminal bus gitu. Sekarang nunggu jemputan ojek dari base campnya. Tunggu aja, ntar naik ojek, lumayan lah. Berat cuy, asli berat banget bawa ada. Nah, ini apa sih siapa yang bikin berat ini? Yaudah, sampai ketemu lagi ya. Sini, kalau di sini itu di pos 1 ada, di pos 1 ada itu air sapan sama di atas sapu sembarang. Itu air pan atas di sini. Yang lain nggak ada, cuma bandara doang. Jalan kebatuan semua mas, nyampe pos 0. Sekarang sudah di pos 0 di pendakian Gunung Sumbing lewat jalur Banaran. Tadi dari base camp ke sini naik ojek bayar Rp20.000, bayar langsung di base camp. Diantar sampai sini bedanya, waduh. Itu kalau lihat tuh ada truk ambles nyungsep ke jurang. Lumayan sih, nyawa kayaknya udah kimut-kimut. Sekarang kita mulai pendakiannya ya. Circles that grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. A mind full of questions and a teacher in my soul. So it goes. Don't come closer or I'll have to go. Open me like gravity, our place is at home. Whatever there cages they bought. They think of me and my wandering, but I know what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. And in my hair I feel part of everyone. Apa itu, Pak? Apa? Ini kan sunlight. Oh, sunlight, pembersihan ini ya. Oh, dibersihin, selesai. Pembersihan ya.
Jadi aduh, buat semprotan hama. Ya hama ya. Rondup gramason. Oh. Rondap gramason. Rondap, matiin anu, matiin rumput. Iya. Mau buka lahan lagi berarti ya? Iya. Tanam apa, Pak? Sini dah, tanami bawang sana. Bawang. Oh, anu sana bawang. Oh, bawang. Iya. Bawang merah sih ya? Putih. Oh, bawang putih. Belum bawang merah. Belum. Sekarang ada di Dongbanger, sekitar 15-20 menit dari pos 0. Sini mata air, ada shelter dan ada mata airnya, tadi sempat minum. Enak air, seger. Treknya cuy, waduh, licin, nanjak, dan cuaca lagi tembok sih. Kabut di mana-mana, tembok asli. Kimut juga lah. Semoga selamat aja. Nikmatin lah sendirian naik gunung. Capek ya istirahat. Kuat ya jalan aja terus. Atur ritme sendiri. Gak perlu menyesuaikan sama teman, sama partner, sama rekan. Ya. Enjoy lah masih. Selama ini masih enjoy. Cuma ya ditanyakan mau nangis, ini baru 20 menit jalan sudah mau nangis, nggak tahu nanti bikin serem kabutnya sih asli parah, nggak kelihatan keliling mana-mana. Kita jalan lagi. Sekarang udah di jalur eskalator, dilarinya sih eskalator, tangganya nggak jalan. Oh, ini sih tadi udah mulai naik tangga, gila, ini kayak naik tangga darurat gedung berapa puluh meter gitu, berapa lantai udah dinaikin, ini masih panjang tuh. Gila, sumbing. Hujan. Ya. Teduh lah. Parah hujan keras. Jadi ya. Ketemu ini ketemu teman-teman dari mana ya? Purwokerto. Dari Purwokerto. Terus di sini tunggu cuaca gimana-gimana. Kalau agak enak, agak reda ya baru lanjut jalan lagi. Ini kan apa di bis ya, Pak? Dari Jogja, pesawat ya, dari Jogja. Cuma demi kesini, Pak. Iya. Tapi dah semuanya, Pak. Enggak, baru. Saya buat naik gunung baru. Oh, baru ini satu kali. Enggak, ini yang keberapa sih? Kelima ya. Yang berjalan itu. Oh, ini dari kemarin. Tahun kemarin.
terakhir ke Sindoro. Sindoro ya. Lewat mana? Sindoro. Oh iya. Ya, kena hujan lagi. Gak apa-apa, maju terus. Tadi di pos 1 istirahatnya kelamaan kali ya. Sejam istirahat. Ya memang hujannya deras banget tadi. Jadi ya sambil ngobrol-ngobrol juga sama ada ketemu teman lagi tadi dari Purwokerto. Dan setelah pos 1 tangganya makin tuh tangga semua tuh. Gak kelihatan ujungnya. Lanjut ke pos 2. Semoga bisa nyampe cepat. Di setiap pendakian gunung itu pasti ada satu titik nyerah. Pasti. Dan sekarang aku ada di titik itu. Pengen pulang. Sayang, habis banyak sudah uang. Naik. Waduh, kabut. Hujan. Hujan reda. Panas. Keringatan baju basah. Sekarang mau dilepas, hujan lagi. Ya gitu-gitu terus akhirnya ya udah. Jas hujan gak usah dibuka, dipakai terus aja. Ya. Semoga masih bisa lancar lah sampai ke camp. Akhirnya sampai camp jam, sekarang jam 5 lewat 10 sore. Tadi nyampe camp sini jam 16, jam 4 pas. Langsung bangun tenda, bersih-bersih, pakai baju. Ngobrol dulu sama tetangga-tetangga. Sekarang masak air. Bikin kopi, bikin minum dulu, hangatin badan. Setelah ini baru kita masak berat. Rebus kentang. Masak menu spesial lah. Cuaca masih hujan, makanya masaknya di dalam tenda aja. Karena nggak mungkin masak di luar, suhu dingin, mungkin sudah di kisaran suhu 17 derajat celcius ini. Terus karena ada kompor aja makanya hangat. Dan treknya tadi parah, nanjak terus, nanjak hujan, licin. Ya, sekarang ada di pos 3. Nah, rencananya kan kemarin kita mau, saya mau camp di pos 4. Ya gak memungkinkan daripada malam. Mending camp di pos 3 aja. Besok gak tahu apakah pindah camp ke pos 4 atau langsung summit dari pos 3 terus balik ke sini. Atau summit bawa carrier turunnya lewat jalur lain. Ke kondisi besok lah. Yang jelas mau tidur dulu malam ini. Mau pos-pos tidur. Makan kenyang tidur.